Terkena evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat, pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM dilakonan di genep kabupaten kota ditulikeun di tilu kabupaten kota, nyaeta Cimahi, Kota Bogor, jeung Kabupaten Subang. Juru bicara gugus tugas anu oge Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani nembrakeun PSBM anu dilakonan di eta kabupaten kota anu genep teh galibna balukar tina padagang di pasar tradisional anu katerap COVID-19. Dina konferensi pers anu dilakonan poe Rebo nu anyar kaliwat, Kepala Dinas Kesehatan anu Taya Lianti, jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jabar Berli Hamdani nembrakeun pihakna geus sorang evaluasi pembatasan sosial berskala mikro di 8 desa atau kelurahan di genep kabupaten kota di Jabar, nyata Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi jeung Kota Bogor. Dumasar kana eta evaluasi teh kelurahan di Kota Cimahi, Kota Bogor jeung Kabupaten Subang kudu nuluykeun PSBM. Ari Kota Depok jeung Bekasi mah masih diteleman pikeun ngalakonan PSBM teh. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kita kan hanya melakukan piloting project itu untuk PSBM ini di 6 kabupaten dari 50 saya sebutkan. Kemudian selanjutnya itu adalah menjadi kewenangan dari kepala daerah masing-masing. Jadi kalau untuk angka pastinya berapa, kita masih melakukan pengetesan. Jadi kita lakukan swab test ya kan. Dan ini dilakukan berkeliling. Jadi yang baru dilaksanakan itu swab yang tadi di 6 daerah itu saja. PSBM anu dilarapkeun di sawatara eta desa teh galibna lantaran katohian para pedagang di pasar tradisional anu positif katerap COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.